Guys, di video hari ini saya akan mereview salah satu sneakers dari brand lokal yang banyak orang nggak tahu ini buatan Indonesia. Dari Indonesia yaitu sneaker Ortusik. Ini seri Mamba di warna tortilla dan black, size 39. Napakin sepatunya sebelah kanan. Pakai sepatunya warna tortilla itu seperti warna coklat ya, seperti ini. Sangat jarang digunakan warna ini untuk sneaker. Jadi desainnya menurut saya sangat keren, mirip dengan seri midsole, mirip dengan seri Invaders, cukup tinggi di sini midsole-nya. Kemudian kita lihat bagian uppernya, ini sepertinya bahan mesh jaring, hampir semuanya bahan jaring. Cuma di bagian logo, ini seperti karet sintetis, ada logo Ortusik dan tulisan Ortusik ya. Ini lidah sepatunya tidak menyatu ya, terpisah seperti ini. Iya, di sini sama ada tulisan Ortusik. Ada logo Ortus tengah. Bagian belakang ada ini bahan sintetis, logo Ortus karet, emboss timbul ya. Oke, ini bagian outsole nya seperti ini. Ini walaupun midsole nya terlihat tebal, tapi sepatu ini enteng. Nanti kita timbang coba beratnya berapa di size 39. Menurut saya ini sangat keren sih, desainnya sangat sporty, sangat gagah kesannya. Ya, keunggulan ini midsole tebal ini kalian jadi bisa terlihat lebih tinggi juga kalau memakainya. Sepatu ini lebih cocok dikategorikan sebagai sneakers ya, buat lifestyle, buat nongkrong-nongkrong ke mall, ke kafe-kafe, ini lebih cocok. Walaupun sebenarnya bisa juga buat running. Ya, kalau buat untuk running 2-3 km masih cocok sih, oke sih. Tentunya di area yang datar ya. Ya, maksudnya tidak banyak tanjakan, batu-batu kerikil. Ini kurang cocok. Oke. Sepatu brand ini masih tergolong baru. Di Indonesia baru sekitar 2 tahun, tapi sudah mulai naik daun. Dari sebelumnya pertama ada seri Invaders yang sangat laku, kalau nggak salah hampir terjual 40.000 pasang. Kalian bisa cek videonya di video saya sebelumnya yang Invaders, ada warna black, all white, itu hampir sama bentuk siluetnya seperti ini, tebal di midsole dan bahan mesh. Di mainstream ya, harusnya sepatu ini kalau kalian mencari sneakers yang anti mainstream, harusnya kalian coba lirik merek Ortusik, nggak kalah keren dari brand lokal lainnya. Dan ini juga gampang didapatkan, di official situsnya juga ada jual online. Apun di toko-toko juga sudah banyak terjual ya. Oke, seperti
Sekarang kita tes timing. Dikasih beratnya cuma 230 gram. Termasuk enteng ya. Termasuk enteng guys, sepatunya. Jadi masih cocok buat dibawa untuk ya jogging-jogging atau running. Oh ya, ini harganya, harganya di pricelist 400 ribu rupiah. Ya nggak terlalu murah dan juga nggak terlalu mahal. Masih tergolong medium harganya. Tapi ini worth it sih menurut saya. Untuk sneaker dengan desain seperti ini. Dan warna tortilla ini sangat jarang. Jarang banget sneaker dengan warna seperti ini. Kayak warna-warna topi cowboy lah, gitu. Coklatnya. Oke, sekarang kita tes pakai sepatunya. Kesannya sepatunya ringan, enak dipakai, cuman ini bagi saya terlalu lebar bagian sebelah sininya. Ini cocok banget buat kalian yang kakinya lebar, wide, tipe wide, karena ini lebar banget. Itu kalau dipakai tadi ya cukup keren. Terus di bagian ini juga fleksibel. Jadi kalau buat running masih oke ya, masih fleksibel. Sebenarnya harus masih banyak sih sepatu sneakers yang lain. Ini salah satunya yang paling anyar terbaru di tahun 2020. Ini seri Mamba. Oke, coba kalau kalian penasaran nanti saya lihat ada sneakers apa aja dari Ortus X. Saya kasih lihat katalog. Sneakers yang ada di Ortus ini. Ini ada seri Alpha. Juga keren nih, harganya Rp429.000. Kemudian ada seri Mamba nih, tadi saya review. Oh sorry, ternyata harganya price list juga sama, Rp429.000. Ini ada warna black brown dan juga all white. Ya, ini ada seri Chameleon, ini juga menurut saya juga bagus, keren juga ini. Ini harganya sama, Rp429.000 Chameleon. Ada warna ini light gray dan sky blue. Kemudian ini ada seri Hibiscus, ada warna emerald, black dan juga warna. Banyak lagi, ada Granada. Ini yang ini sudah pernah saya review, boleh dicek di video sebelumnya. Ada Lora, ini harga yang 400. Kemudian Santana, harganya juga 400. Ada seri Boa, 379. Manzana juga sama, 379. Seri Kereza sama, 379. Kalau ini lebih ke running, ada Proteus. Proteus. Kemudian ada Vector, Polaris. Dan ini salah satu best sellernya dari Ortus ini, seri Invaders. Ada all black, off white, dan green. Sekian video hari ini, comment, like, dan subscribe. Thanks for watching.